현재 김판곤 감독은 피파 랭킹 최하위권이었던 말레이시아 대표팀을 역사상 가장 빠른 속도로 상승시키며 130이라는 기록을 거두고 있습니다. 최종 목표는 120위권 진입이라고 하지만 전문가들은 100위권 진입도 예상하고 있죠. 말레이시아를 자력 진출로 무려 43년 만에 아시안컵 본선으로 이끈 김판곤 감독은 월드컵 내선 미얀마전을 앞둔 시리아 감독에게 아주 황당한 발언을 듣게 되는데 미얀마나 말레이시아나 큰 차이가 없을 거라며 몸푸는 기분으로 임하겠다는 무례한 발언이었죠. 시리아는 피파 랭킹 91위 전력으로서 말레이시아보다 대략 40개 단위나 앞선 팀이니 객관적인 전력상 불리해 보이는 건 사실이지만 문제는 김판곤 감독의 말레이시아라는 점입니다. 김판곤 감독은 또 어떤 기적을 이번 경기에서 연출했을까요? 지금부터 말레이시아 국민들을 감동시킨 김판곤 매직 경기를 다 함께 감상해 보시죠. 우선 그 두 분이 lebih pantas sedikit Matthew seperti biasa kerajinannya batasannya sentiasa melakukan overlapping Syarul untuk Hendrik Dos Santos untuk Akyar peluang untuk pasukan negara. Jadi sudah berubah kedudukan ini. Inilah yang kita impikan sebenarnya. Ya, kita lihat perbezaan apabila Hendrik turun ke bawah untuk menggerakkan serangan. Ini yang berlaku. Ini tidak berlaku di separuh masa pertama. Kita lihat apabila Brandon dan juga Stewart Wilkin berada di bawah. Jadi apabila Brandon dikeluarkan, Hendrik juga terpaksa turun. Jadi tidak ada offside. Kita boleh lihat ada pemain left back mereka untuk berjersi nombor 3. Dan clinical finish very technical daripada Akia. Jadi gol yang amat penting untuk Malaysia. Jadi sudah berubah kedudukan hasil jaringan yang dilakukan oleh Akia Rashid. Tenang dan nampak begitu fokus apabila beliau nak melakukan rembatan ke arah pintu gol pasukan Zion. Satu lagi peluang untuk pasukan Malaysia. Jadi sudah itu perbezaan di antara pemain pilihan Kim Panggon nanti. Cantik kali ini antara 1-2. Oh, agak terkalang kabut sedikit Faizal di situ. Cuba dikawal oleh Hendrik Dos Santos dan juga Akia Rashid ada di situ. Ke bahagian far post, Corbin Ong cuba datang untuk melakukan tandukan. Terganggu sedikit Paulo Josu di situ. Satu untuk running from behind daripada Corbin Ong. Kita lihat ini skill yang dilakukan oleh Hendrik. Kita tahu kemampuan oleh Hendrik. Itu biasa. Mungkin ini satu perubahan yang mungkin akan berlaku. Kita nampaknya bersungguh-sungguh untuk mengawal khususnya di bahagian pertahanan. Kita tahu Akyar mempunyai kepantasan. Kita juga mengharapkan Faizal Halim dapat bebas kali ini. Satu tandukan daripada Faizal. Tak apa. Itu antara effort yang baik. Kita tahu usaha Faizal Halim sentiasa saja berada pada tahap yang tinggi. Ya. Kita lihat gerakan yang baik Hendrik kepada Dion Cole. Hantaran terus ke dalam. Sayang sekali Faizal Halim tidak dapat menjaringkan gol ini. Kita mengharapkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kim Panggon di separuh masa yang kedua ini membawa impak yang lebih baik berbanding separuh masa yang pertama. Kita ketinggalan 0-2, kemudian Akyar merapatkan deficit. Separuh masa yang pertama, sekali lagi gerakan yang cantik terus ke bahagian tengah. Baik dari Darren Lock. Ya, sayang sekali percubaan pertama daripada Darren Lock. Kita lihat pemain nombor 9 cuba datang attack to the ball, attack the ball. Kita boleh lihat beliau lari ke hadapan. Bukan mudah untuk membuat tandukan tersebut. Agak rendah. Pak, dia macam enjoy dengan keadaan itu. Ini yang ini penting. Ini striker instinct yang saya katakan. Dia tahu apa harus dilakukan. Di mana harus beliau berlari. Oh, tidak ada sebarang tiupan. Cantik Akyar. Masih lagi dalam kawalan. Untuk Matthew, satu rempatan. Tapi dapat terkena pula pemain pertahanan Syria di sana. Junior Estal pantas dilebarkan kepada Corbin Ong.
Akhir untuk Stuart. Satu lagi peluang untuk pasukan negara. Sayang. Dikeluarkan ya. Satu cutback yang kita lihat dua atau tiga pemain kita sudah lari ke dalam 6 yard. Tidak ada berada, pemain berada di luar. Satu lagi peluang. Tinggalkan untuk Faizal. Namun begitu teknik rembatan yang kurang kemas dari Faizal. Kerajinannya seperti yang kita dapat lihat prestasinya dalam liga di negara kita. Satu hantaran melalui tandukan yang cuba dilakukan oleh Matthew. Tak hantaran begitu. Hantaran yang tepat sebenarnya daripada tapi tak cukup, mencari Matthew Davis. Tetapi masuk ke dalam semula. Apakah akan ada set-pieces yang menarik rendah kali ini? Kebiasaannya pun memang rendah hantaran sepakan sudut dari pasukan negara kita. Mungkin itu satu amalan yang sudah biasa di kalangan pemain negara. Satu lagi atau seorang lagi pemain Syria mengalami kecederaan. Menggunakan kreatif thinking mereka dalam perlawanan ini. Dan problem-problem dapat diselesaikan. Cantik kali ini. Sayang. Oh, sayang. Macam ada sedikit tampanan. Ada sentuhan. Ada sentuhan yang berlaku. Oh, mujur. Kalau tidak, kita sudah dapat menyamakan kedudukan. Dan hasil daripada gerakan itu menyebabkan ada seorang terjahan untuk membuat blocking tersebut. Kita lihat sekali lagi rembatan susulan daripada Matthew Davis. Mungkin daripada cara beliau jatuh. Oh, dia nak menghalang percubaan daripada Matthew. Jadi tidak dapat disangka lagi kenapa Syihad berada. Gerakan-gerakan mereka juga dapat dipatahkan. Jonku, Akiar, Corbin, Darren Lock cuba melakukan break nanti berdepan dengan dua pemain Syria. Cutback ke belakang, rempatan daripada Hendrik Dosan untuk Akiar. Ditinggalkan untuk Dion Cool. Bagaimana? Tak dapat disambut oleh Paulo Josue di situ. Hendrik Dos Santos. Paulo sudah pun dikeluarkan. Agak keliru juga apabila dua bayangan pemain yang sama di situ. Faizal! Cantik kali ini rembatan daripada Faizal. Oh. Ini yang kita nak lihat berlaku daripada Faizal Lim. Ya. Semakin berani, ya. Faizal semakin berkeyakinan. Kerana dia mempunyai rembatan-rembatan yang agak kencang dan percubaan yang baik. Akhir. Masih lagi Akhir cantik. Ditinggalkan untuk Stuart. Ke bahagian tengah bagaimana? Oh, dari Matthew. Namun begitu tandukan Matthew tidak. Dari pemain Syria. Namun begitu kita masih lagi mempunyai peluang. 6 minit yang cukup berharga. Oh, Syarul. Untuk Sepawi. Sepawi Rashid. Satu rembatan. Cantik kali ini. Jaringan penyamaan untuk Malaysia. Dari deadlock. Itulah yang menjadi harapan kita semua, Lim. Dua sama sekarang ini. Ya, satu follow up yang baik daripada Darren. Tetapi kredit harus diberikan kepada Safawi. Membuat larian cut in. Menggunakan kekuatan kaki kiri beliau untuk membuat rembatan. Jadi penjaga gol Syria tidak dapat membuat tampanan yang baik. Jadi Darren Lock sudah berada di kedudukan yang sangat-sangat baik. Dan ini kita lihat Safawi membuat rembatan deras. Bola bawah. Penjaga gol Syria tidak dapat membuat tangkapan kemas. Hanya boleh menampan dan Darren Lock berada di kedudukan yang jelas sekali approach yang digunakan, dilakukan oleh Kim Panggon terhadap skuad Harimau Melaya membuahkan satu hasil yang baik. Oh, jelas sekali emosi yang agak terganggu dan mengganggu Corbin Ong sehingga mendesak beliau berkelakuan seperti. Dan kita dapat mendominasi permainan. Itu penting. Itu penting. Ya, betul. Matthew sekali lagi. Siapa ada di situ?
lambat Darren Lock. Agak lambat. Ya, Darren agak lambat. Darren sebenarnya mungkin beliau tidak menjangkakan yang Matthew. Dia berasa seperti saya sepatutnya lari dengan lebih cepat ke bahagian depan. Jadi begitulah keputusannya. Satu keputusan yang baik untuk pasukan negara kita. Terima kasih kepada Kim Panggon.